Hujan deras sekendal, Bang. Angin kencang disertai hujan deras melanda Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Gunung Sitember, dan Kecamatan Tanah Pinem di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi pada Jumat sore 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini sempat membuat warga panik serta menghentikan aktivitas di luar rumah. Hujan deras dan angin kencang ini menyebabkan puluhan hektar lahan pertanian di tiga kecamatan ini mengalami rusak parah dan terancam gagal panen. Sebanyak 15 unit rumah warga yang berada di Kecamatan Tiga Lingga juga mengalami rusak pada bagian atap. Sedangkan satu orang laki-laki berusia 66 tahun dilaporkan meninggal dunia. Angin puting beliung ini juga menumbangkan pohon besar di lintasan jalan nasional sehingga sempat membuat kemacetan panjang. Arus lalu lintas kembali normal setelah warga bersama petugas TNI dan Polri membersihkan batang pohon dari badan jalan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi melakukan pendataan terkait jumlah kerugian material akibat peristiwa ini, dan warga dihimbau agar tetap tenang. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, DTVnews.com melaporkan.